Episode 31 untuk teman-teman kelas 1. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kalian sudah siap belajar denganku? Jangan lupa buku dan alat tulisnya ya. Dan minta tolong ayah, ibu, atau kakak kalian untuk mendampingi. Semuanya sudah siap? Kalau sudah siap semuanya, yuk kita berdoa dulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sedang bikin puding ya? Iya, ibu membuat puding susu dan coklat kesukaan kamu. Aku bantu ya, Bu? Boleh. Tapi pelan-pelan ya, menuangkannya jangan sampai tumpah, harus pas di cetakannya. Bentuk cetakannya macam-macam, tapi kenapa pudingnya cair, Bu? Puding memang bentuknya cair sebelum dicetak. Nanti setelah dimasukkan ke cetakan dan didinginkan, bentuknya akan sama seperti cetakannya. Kenapa begitu, Bu? Karena itu adalah salah satu sifat benda cair. Bentuknya menyesuaikan dengan wadahnya, seperti puding ini. Sudah selesai semuanya, tinggal kita dinginkan. Sambil menunggu, kita mengerjakan pekerjaan yang lainnya dulu yuk. Iya, Bu. Nak, tolong ambilkan botol minyak goreng. Ibu, ibu mau menuang minyak gorengnya ke botol? Iya. Kenapa minyak gorengnya mengucur kalau dituang, Bu? Karena itu adalah salah satu sifat benda cair, yaitu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Seperti saat aku menuang air minum tadi ya, Bu? Iya, Nak. Semua benda cair selalu mencari tempat yang lebih rendah. Misalnya lagi saat hujan. Air hujan selalu turun dari atap rumah. Itu karena air mencari tempat yang lebih rendah. Jadi atap rumah kita tidak banjir. Yeay! Selain itu, benda cair sifatnya apa lagi, Bu? Vian lihat kan tadi waktu ibu menuang minyak ke botol ini? Lihat, Bu. Sebelumnya, minyak goreng ada di kemasan plastik dan isinya penuh. Sekarang, setelah ibu tuang ke botol, botolnya juga penuh. Iya ya, kenapa bisa begitu, Bu? Karena benda cair bentuknya berubah sesuai dengan tempatnya. Sama seperti puding yang kita buat tadi. Iya, betul. Benda cair berarti ajaib ya, Bu. Bisa sama bentuknya dengan wadah apa saja. Bukan ajaib, tapi seperti itulah benda cair. Kalau benda cair dimasukkan ke dalam botol, bentuknya ya seperti botol. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya seperti gelas. Kalau dimasukkan ke dalam mangkuk, seperti apa bentuknya? Seperti mangkuk, Bu. Iya, ukuran benda cair juga tetap, meskipun dipindahkan ke tempat lain. Ukuran apa, Bu? Contohnya seperti tadi. Minyak goreng yang di plastik ada 1 liter.
Setelah dipindahkan ke botol, ukurannya tetap sama. 1 liter juga ya, Bu? Iya, sayang. Oh iya, kamu tahu tidak? Permukaan air selalu datar loh. Datar? Airnya lurus? Bukan airnya, permukaannya sayang. Bagian atasnya yang datar. Ibu beri contoh. Kamu lihat baik-baik ya. Tuh, airnya datar kan? Walaupun gelasnya dimiringkan. Oh iya ya, semuanya datar. Air di gelas yang ibu pegang datar. Terus, gelas yang di bawah juga datar. Iya, salah satu sifat benda cair adalah permukaannya selalu datar. Coba kamu lihat air yang ada di dalam teko. Permukaannya pasti datar. Iya, Bu. Coba kamu lihat minyak goreng ibu yang ada di botol. Pasti permukaannya juga datar. Iya, semuanya datar. Sifat benda cair banyak ya, Bu. Ada apa lagi selain ini, Bu? Benda cair juga memiliki sifat menekan ke segala arah. Menekan ke segala arah? Maksudnya bagaimana, Bu? Coba kamu ambil kantong plastik yang masih bersih dan gunting. Ini, Bu. Kita lubangi dulu plastiknya. Kenapa dilubangi, Bu? Agar kamu bisa melihat air yang menekan ke segala arah. Yuk, kita isi plastiknya dengan air. Kita isi dulu plastiknya dengan air. Airnya keluar dari lubang. Iya, kamu perhatikan tuh. Airnya keluar dari semua lubang, ke segala arah kan? Iya, semuanya keluar. Kalau sudah lihat, yuk kita ke dalam lagi. Yuk, tapi aku mau teh manis ya, Bu. Iya, nanti ibu buatkan ya. Ini teh untuk kamu. Terima kasih, Ibu. Yah, tehnya tumpah, Bu. Maaf. Tidak apa-apa. Ibu lap mejanya dulu ya. Bu, kok tehnya masuk ke lap? Kenapa, Bu? Iya, memang seperti itu. Itu juga salah satu sifat benda cair, yaitu bisa meresap ke celah-celah yang kecil. Memangnya lap ada celahnya ya, Bu? Coba kamu lihat, ada celah-celah kecilnya di kain lap ini. Oh iya, jadi teh yang tumpah masuk ke dalam lap ya? Iya sayang, karena itu baju yang direndam atau kehujanan bisa jadi basah. Iya, aku mengerti sekarang, Bu. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah. Lalu, bentuk bisa menyesuaikan tempatnya. Lalu, permukaannya selalu apa? Datar. Iya, permukaan benda cair selalu datar. Lalu, yang di kamar mandi, benda cair bisa menekan ke segala arah. Yang terakhir, bisa menyerap ke celah yang kecil-kecil. Benar sekali. Sekarang, Vian mau ngapain lagi? Belajar sama teman-teman di rumah, Bu. Oke, selamat belajar ya. Aku
jadi ingat cerita tentang Ruth yang kehilangan botol minumnya. Kalian ingat tidak? Yang ini nih. Semuanya ingat. Tapi kalian ingat tidak kenapa botol minum Ruth hilang? Iya, benar. Botol minum Ruth tersenggol kucing. Wah, jadi hilang deh botol minumnya. Lalu, bagaimana perasaan Ruth saat botol minumnya hilang? Iya, kasihan ya Ruth. Dia bingung dan takut dimarahi ibunya. Tapi, untungnya botol minum Ruth ditemukan. Hore! Kalau kalian kehilangan botol minum atau benda lainnya, apa yang akan kalian lakukan? Iya benar, kita harus mencarinya dulu, seperti Ruth. Karena itu, kita harus menjaga barang-barang kita dengan baik ya, agar tidak hilang. Kalau perlu, diberi nama, dan jangan diletakkan sembarangan. Sekarang kita mencocokkan suku kata ini yuk. Ini adalah potongan suku kata yang harus kita cocokkan ke gambar. Nah, ini dia gambar yang harus kita cocokkan. Nomor satu, gambarnya apa itu ya? Iya, minyak goreng. Tapi tulisan di sampingnya cuma ada mie. Bagian titik-titiknya kita isi dengan apa ya biar menjadi minyak? Kalian tahu tidak jawabannya? Jawabannya nyak. Coba yuk kita cocokkan. Benar, jadi lengkap tulisannya. Yuk kita baca bersama. Minyak. Nomor 2, gambarnya botol, teman-teman. Tapi tulisannya cuma bo. Kira-kira suku kata untuk melengkapi jadi botol apa ya? Botol. Bo-tol. Jadi jawabannya tol. Oke deh, kita cocokkan lagi. Hore, kalian benar. Sekarang kita baca bersama lagi tulisan nomor 2. Botol. Berikutnya nomor 3. Gambarnya apa teman-teman? Betul, air terjun. Tapi di sampingnya cuma ada tulisan air ter. Apa ya suku kata yang tepat untuk melengkapi? Jun. Iya, sepertinya kalian benar. Kita coba cocokkan lagi ya. Iya, benar. Kita baca lagi bersama ya. Air terjun. Yang terakhir, ini gambar apa ya? Betul, itu gambar kain lap. Sekarang kita lihat tulisannya. Di sana tertulis K titik-titik lap. Suku kata apa yang tepat teman-teman? Iya, cuma tinggal suku kata terakhir yaitu in. Yuk kita cocokkan. Hore, benar. Semua gambar dan tulisannya sudah lengkap. Wah, kalian hebat. Sekarang ada 5 kosakata. Ini permainan baru kita nih. Yuk kita baca bersama dan kita ingat. Karena kita mau bermain tebak huruf dengan 5 kosakata ini. Jadi, kita baca dulu bersama ya. 1, 2, 3. Ini dan dari dia lihat
Nah, kalian harus mengingat kelima kosakata ini, karena ada beberapa hurufnya akan menghilang sebentar lagi, dan kalian harus mengingatnya sekarang. Sekarang, di kata pertama cuma tersisa huruf I, titik-titik, I. Kita perlu huruf apa untuk melengkapinya ya? Benar, kalian benar. Huruf N. Berikutnya ya, di kata kedua cuma tersisa huruf titik-titik an. Kita membutuhkan huruf apa ya? Benar, 100 buat kalian. Katanya menjadi dan. Sekarang kata berikutnya cuma tersisa huruf da titik-titik i. Huruf apa ya yang tepat? Huruf R. Oke, kita coba pasangkan huruf R ya. Tepat, bacanya dari. Sekarang kita lihat kata selanjutnya. Cuma ada huruf di titik-titik. Kalian yang tebak lagi ya teman-teman. Huruf A. Benar sekali, bacanya dia. Sekarang kata yang terakhir. Aku mau coba tebak lagi ya. Cuma tersisa huruf liha titik-titik. Aku tahu, pasti huruf T. Yes, kali ini aku benar. Semua kata sudah lengkap lagi sekarang. Kita baca bersama lagi yuk. Ini. Dan. Dari. Dia. Lihat. Kita hebat teman-teman. Ibu sedang menulis apa? Ibu sedang menulis resep kue. Aku mau belajar menghitung dong, Bu. Boleh. Ibu buatkan soal penjumlahan ya. Ini susah, Bu. Bagaimana menjumlahkannya? Angkanya banyak sekali. Ibu kasih tahu cara yang termudah ya. Kamu harus membulatkan 37 ke puluhan terdekat menjadi 40. Bertambah 3 dari angka sebenarnya. Begitu juga dengan 18. Dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 20. Bertambah 2 dari angka sebenarnya. Sehingga 37 ditambah 18 menjadi 60. Tetapi perkiraan ini nilainya lebih besar. Jadi kita harus mengurangkan 60 dengan angka tambahannya, yaitu 5. Didapat dari 3 ditambah 2. 60 dikurang 5 berapa? 55, Bu. Nah, itu jawaban yang tepat. 37 ditambah 18 sama dengan 55. Sekarang Vian sudah mengerti. Sudah, Bu. Oh iya, tadi aku mau menunjukkan setengah dan seperempat ukuran dari isi sebuah wadah. Kita harus cari dulu wadahnya. Kita pakai wadah ini saja ya, kotak bekal dan botol. Kita isi setengah bagian dari kedua wadah ini dengan air. Tingginya harus tepat di tengah-tengah tempat makan dan botol. Seperti ini, teman-teman.
Sekarang, kotak makan dan botol minumku terisi air setengah bagian. Kita membuat garis tepat di garis airnya. Kalian bisa menggunakan krayon atau pensil warna untuk menandainya. Sekarang, aku mau mengisi kotak makan dan botolku dengan 1/4 air. Seperti ini, teman-teman. Airnya harus tepat di tengah-tengah garis tanda yang sudah aku berikan, yaitu garis yang ini. Sekarang, kotak makan dan botolku terisi dengan 1/4 air. Kalian sudah tahu kan perbedaan wadah yang terisi setengah dan 1/4 air? Wah, berarti kalian sudah bisa mengerjakan soal latihan hari ini, seperti soal yang ini. Kalian lihat wadahnya, ada yang terisi penuh 1 bagian, setengah, dan 1/4 bagian. Kalau wadahnya tidak penuh, tulis tidak penuh di kolom yang tersedia. Lalu lihat juga, wadahnya terisi 1 bagian, setengah, atau 1/4 bagian. Kalian tulis jawabannya juga di kolom yang ini. Nah, kalau soal yang ini, kalian buat 3 buah gambar botol yang ukurannya sama. Dan kalian gambar batas airnya terisi 1 bagian, setengah bagian, dan 1/4 bagian. Lalu kalian bandingkan deh isi air dari 3 botol yang sudah kalian gambar. Begitu, teman-teman. Mudah, kan? Teman-teman, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa mengerjakan latihan dan tugas di buku tulis atau buku kerja kalian ya. Dan jangan lupa juga mengisi lembar refleksi yang seperti ini. Ucapkan terima kasih juga pada ayah, ibu, atau keluarga yang sudah mendampingi kita belajar. Sampai bertemu besok ya. Selamat belajar. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak ya. Kalian ingat tidak tadi kita belajar apa saja? Hari ini kita sudah mengenal bermacam-macam sifat air. Lalu kita bersama-sama melengkapi huruf dalam kata. Tadi ibu juga sudah mengajari kita cara menghitung penjumlahan dengan pembulatan. Dan kita juga sudah belajar tentang perbedaan isi sebuah wadah dari 1 bagian, setengah bagian, dan 1/4 bagian. Jangan lupa latihan di rumah juga ya teman-teman, supaya kamu semakin pintar. Sampai jumpa! Sampai jumpa!